bulan sebab saya tidak berminat. Saya tidak berminat untuk bercakap dengan pendatang haram, dengan anak-anak pendatang haram. Saya tidak berminat untuk bercakap sebab mereka ini bagi saya adalah binatang-binatang yang teruk lagi daripada binatang ternakan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini aku akan mereaksi video dari TikToker dari Malaysia untuk beliau ini mengomentari Ustaz Sofyan yang sangat-sangat kasar perkataannya, bahkan sangat-sangat memalukan bagiku karena dia mengandalkan pekerja asing ini seperti binatang. Jadi oke, tanpa berlama-lama kita simak videonya. Oke, 1, 2, 3, play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Waalaikumsalam. Okay. Kepada khas aku tunjukkan video ni khas kepada Ustaz Sofyan. Telah sampai kepada aku satu video yang mana kamu mengatakan pendatang-pendatang asing ini kalau boleh apabila ditangkap mau dihantar ke bulan. Okey, dan sifatnya mereka bulan adalah seperti binatang, lebih teruk daripada binatang-binatang peliharaan. Sedarkah kamu Ustaz Sofyan? Aku bukan menentang kamu, tetapi aku tidak boleh menghormati kamu kerana perwatakan kamu tidak menggambarkan gelaran kamu. Kamu tahu tak? Allah telah menciptakan manusia dan setiap makhluknya dengan spesies dan nama masing-masing. Dan apabila kamu menggelarkan seorang manusia itu sebagai binatang, bererti kamu dengan sebenar-benarnya telah pun menghina kesempurnaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Memang betul. Kalau ikut undang-undang manusia, warga asing ni yang tak ada permit, yang tak ada dokumen ini adalah salah. Betul. Tetapi kamu kena fikir, mereka berbuat perkara yang salah itu kenapa? Kerana mungkin di tempat mereka, mereka hidup susah. Tiada punca pencarian yang boleh mendatangkan rezeki, yang mana rezeki yang didapat tu boleh menampung kehidupan seharian isi rumah. Sehingga mereka terpaksa berbuat perkara salah, merantau ke negara orang lain. Mereka terdesak, terpaksa untuk mencari rezeki. Kita kena faham. Dan jika perbuatan mereka itu salah, biarlah mereka ditangani oleh pihak-pihak berkuasa. Kita ada immigration dan sebagainya. Tetapi janganlah kita yang menjadi punca perubahan kehidupan mereka, menjadi punca daripada mereka mudah mencari rezeki di sini, tiba-tiba mereka menjadi susah dan merempat. Jangan kita jadi punca kepada kesusahan mereka. Jika kamu benar seorang ustaz, kamu harus ada perasaan kemanusiaan, kasih sayang sesama makhluk. Dan aku dengan ini bercakap dengan ikhlas seikhlas hatiku. Wallahi, wabillahi, watallahi, tidak layak kamu digelar sebagai seorang ustaz. Betul, ini orang teruk lah. Ya, aku tidak membela warga asing, aku tidak memihak warga asing, tetapi aku membela agamaku, Islamku. Dan apabila kamu sebagai seorang Islam merosakkan, memburukkan imej Islam, maka aku sebagai salah seorang umat Islam layak menegur kamu. Faham? Jadi Ustaz Sofyan, apabila kamu berkata-kata, jagalah kata-katamu. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kamu itu adalah bukti yang akan digunakan untuk kamu menjawab di akhirat kelak. Assalamualaikum. Aku pun nggak tahu lah. Jadi Ustaz Sofyan mungkin benar kalau ada pendatang asing, pendatang haram yang punya dokumen itu salah. Tapi dari segi perkataan sampai menyamakan pendatang haram itu seperti binatang, layakkah orang seperti ini disebut Ustaz? Hina sangat kan pekerja asing.
sampai-sampai sanggup mengatakan pekerja asing ini seperti binatang. Aduh, nggak tahu lah. Nih, oke, okay, itu saja videonya. Nah, semoga kejadian ini nggak ada lagi. Kalaupun pendatang asing ataupun pekerja asing itu salah, biarlah ada pihak immigration ataupun polis ataupun ya apalah di Malaysia untuk menindaklanjuti. Jadi boleh untuk menegur atau apalah, tapi jangan dengan kata-kata yang sangat-sangat menyakitkan. Bukankah pekerja asing juga ciptaan Tuhan, juga sesama makhluk manusia, juga bukan binatang. Jadi sudahlah. Oke. Okay. Kiruza, jumpa lagi di video berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tetap. Assalamualaikum Ustaz Sobian dari Malaysia. Jadi saya mau menanggapi perkataan Pak Ustaz. Jadi tentang Bapak bilang binatang-binatang haram. Sebenarnya itu bukan binatang Pak Ustaz. Dia juga sama seperti kita manusia mencari makan di sana. Jadi tanpa mereka pun mungkin negara Bapak Ustaz Sobian pun tidak akan berkembang seindah sekarang. Jadi harus Bapak Ustaz ralat perkataannya tentang binatang. Jadi walaupun semarah-marahnya seorang Ustaz, tidak bisa mengeluarkan kata-kata kotor seperti kata binatang. Itu enggak bisa Pak Ustaz. Jadi gitu saran dari saya Pak Ustaz. Kalau misalnya pun mereka salah, kita kan semuanya, semua negara kan punya hukum, Pak Ustaz. Ya kan? Jadi segitu aja Pak Ustaz dari saya. Lebih dan kurang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.